Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-7 bakal diselenggarakan di Provinsi Jawa Barat pada bulan Juli tahun 2023. Event tahunan yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia menunjuk Kabupaten Bandung sebagai venue utama. Bupati Bandung Dadang Supriyatna mengatakan, event Fornas tidak serumit event olahraga seperti Porfop atau PON. Fornas memiliki nuansa yang bahagia. Pertandingan cabang olahraga Fornas juga tak hanya bisa dilakukan di venue pertandingan olahraga prestasi, namun memungkinkan diselenggarakan di lokasi lain seperti lokasi wisata. Kita lihat nanti Panggar ya dan Ketua Kormi Jabar ingin membuat seperti apa, berapa cabur yang kira-kira disepakati, maka kita harus persiapkan secara infrastruktur insya Allah, karena kebetulan kabupaten yang saat ini itu ada 3 event secara nasional dan bahkan dunia. Piala Dunia akan ada di Kabupaten Bandung, artinya secara infrastruktur itu sangat mendukung. Nah, yang kedua, karena ini Kormi itu adalah olahraga tradisional masyarakat, ya murni daripada masyarakat, tentu tidak begitu sulit ya kalau kita membuat venue-venue yang sifatnya langsung dibuatkan, bisa ditempatkan di tempat-tempat wisata. Sementara itu, Ketua Kormi Jawa Barat, Denda Alamsyah, menjelaskan alasan terpilihnya Jawa Barat dan Kabupaten Bandung menjadi venue utama Fornas ke-7 terdiri dari beberapa alasan. Di antaranya, geliat olahraga masyarakat di Kabupaten Bandung sangat pesat. Dari sisi olahraga, prestasi pun Kabupaten Bandung cukup memiliki prestasi. Diperkirakan akan ada 20.000 lebih pecinta olahraga rekreasi memadati sejumlah lokasi di Kabupaten Bandung. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.